Hello, nama aku Muhammad Amirul bin Gunawan, berketurunan Jawa Kacukan Banjar. Tapi bahasa tu satu pun aku tak faham maupun nak cakap. Kira aku ni Jawa murtad lah. Di sini, aku bukan nak cerita hal peribadi aku sebab aku bukan nak ikut rancangan cari jodoh maupun cari menantu siri tiga. Tapi ingin berkongsi perjalanan hidup aku yang pelik sejak azali lagi. Cerita tentang aku, kopi dan Lina. Keobsesan aku terhadap kopi telah melampaui ilmu sains yang aku belajar sampai Form 5, di mana orang macam aku digelar caffeine addiction. Tapi, aku tak rasa yang aku ketagihan caffeine, tapi rasa kopi sendiri yang kelak-kelak pahit dan aromanya yang menusuk kalbu membuatkan aku tangkap cintan dengan kopi. Tak kira di mana, bila dan apa jua yang aku lakukan, mestilah dengan kopi bersama. Aku masih ingat sewaktu aku mula-mula kenal minuman bernama kopi ni. Waktu tu, aku masih sekolah lagi. Aku ni jenis mata kelat sikit, susah nak bangun tidur. So, faham-fahamlah macam mana aku nak belajar kan. Tiba-tiba, aku terbawa aroma yang wangi yang datangnya dari bekas air kawan aku. Aku pun mengeceklah sikit dan tak sangka mata aku secara automatiknya terbuka luas bak sawah nan bidang. Masalah aku sekarang ni ialah aku dah bosan dengan rasa kopi yang sama. Aku ingin mencari kelainan dan kelainan inilah memaksa aku mencuba pelbagai jenis kopi. Cappuccino, Nescafe, Espresso, Tongkat Ali dan macam lagi masih terasa sama sehinggalah. Aku terkandas di satu tempat yang aku tak pernah bijak. Masa tu, cuma Tuhan yang tahu betapa panas dan dahaganya aku. Kereta yang lalu lalang, semuanya tak mahu berhenti dan aku terpaksa berjalan kaki. Sampai di suatu tempat, aku terjumpa satu kedai kopi. Aku tiba di sana dan terus duduk kerana kepenatan. Tiba-tiba, aku terkesima seketika apabila muncul seorang wanita yang mengambil pesanan makanan. Dia menggelar dirinya Helena. Aku hanya memesan kopi walaupun perutku berasa lapar. Semasa aku merasa kopi yang dibuat olehnya, aku dapat merasakan kelainan dalam diri aku. Sejak itu, kedai Helena menjadi destinasi utama aku untuk minum kopi. Dan setiap kali di sana, aku pasti akan bertemu dengan Helena. Lama kelamaan, aku dan Helena menjadi semakin rapat.
Pada hari itu, aku menjadi resah gelisah walaupun cerita di TV adalah program rancangan yang aku minat dan ada kopi di sisi aku. Namun, ia tetap tak dapat menghilangkan kegelisahan yang aku alami. Akhirnya, aku mengambil keputusan untuk menelpon Helena. Aku mesti memberitahu isi hati aku kepadanya. Hello? Ya, Helena. Jumpa kau ni. Hai, Helena. Hai, Abi. Dah lama tunggu? Tak juga. Baru 5 minit yang lepas. Oh, ya ke? Sebenarnya ada apa yang awak nak jumpa saya, Abi? Helena, sebenarnya saya ada sesuatu nak cakap pada awak. Tapi saya tak tahu macam mana nak cakap. Tak apalah, saya sudi mendengarnya. Sebenarnya susahlah nak cakap. Sebenarnya saya rasa saya tahu apa yang ada dalam isi hati awak. Awak suka kat saya kan? Saya tahu sebab awak selalu jemput kat saya masa saya buat kopi. Saya pun sukakan awak sebenarnya. Saya terima cinta awak. Tapi apa lagi, Amir? Kan saya dah terima cinta awak. Tapi saya cuma nak cakap yang saya nak tahu resepi kopi awak. Kopi awak sedap lah. Sampai saya tak boleh duduk diam teringat kopi awak. Bolehlah, ya? Saya rasa saya tahu.